Nah, tadi kita sudah bahas ada metode untuk parsing, ya. Metode parsing artinya metode untuk menguraikan, metode untuk nantinya juga membangun pohon. Ya, jadi bagaimana parsing secara otomatis? Ya, kalau tadi saya sampaikan juga, saya perlihatkan bagaimana parsing membuat pohon secara manual tadi menggunakan tool tadi yang contoh bahasa Indonesia. Nah, sekarang secara otomatis ini ada yang top down, kemudian ada yang bottom up. Nah, kalau top down itu dari S dulu, dari sentence atau start dulu ya, kemudian tidak sampai ke kata-kata, ke terminal. Kalau bottom up dari data driven, dari kata-kata ke start ya. Nah, kita lihat ya, top down dari S ditelusuri terus sampai ke bawah-bawah-bawah sampai pos, kemudian pos itu ya, kemudian ke terminal atau kata. Nah, ini contoh top down ya, kita mempunyai grammar ya, kita mempunyai grammar di sini. Kita mempunyai grammar, kita mempunyai leksikon, kita mempunyai aturan-aturan. Aturan 1, aturan 2, aturan 3, dan seterusnya aturan-aturan. Ya, aturan ini adalah grammarnya, termasuk kata-katanya, leksikonnya. Bahwa kata that itu adalah that, this, the, ini adalah contohnya, ini grammar yang sederhana, leksikon yang sederhana dan sedikit di sini. Ini adalah posnya apa, 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 posnya apa. Nah, kita misalkan top down. Top down artinya dari S itu start atau sentence-nya. Nah, dari start dicoba S. S itu NP, VP. NP, VP. Nah, ini sama seperti yang video tadi saya sebutkan. Ya. Ya, karena biasanya itu kalimat dalam bahasa Inggris juga adalah NP, VP. Nah, ini adalah yang ini, yang atas, NP, aturan yang ini. Kemudian atau sebenarnya S itu juga bisa auxiliary NP, VP, bisa juga. Jadi, makanya kita dicoba juga, ini jalur pertama, percobaan jalur-jalur di sini. Ini jalur yang kedua, alternatif yang kedua yang mau dicoba. Ini jalur yang ketiga, yang hanya terdiri dari verb aja, verb phrase aja. Kita lanjutkan di expand ya, dilanjutkan yang jalur pertama, dilanjutkan yang NP. NP itu apa? Cari NP di sini. NP itu bisa ini macam-macam, ini verb pronoun misalkan ya, atau bisa juga dicoba proper noun. Ini juga dicoba proper noun, bisa juga sebenarnya sih. Oh, ini yang maaf, ini yang semua, yang ini semua, yang NP VP semua ya, ini yang ini sudah NP VP semua ya. NPVP yang pronoun, NPVP yang NP-nya adalah proper noun, kemudian yang NP-nya adalah determiner, nominal. Ya, jadi yang tadi paling kiri, ini sekarang yang di-expand, jadi searching. Nah, oh, kalau di sini pronoun, ini pronoun, apa, tidak bisa di-expand ke book, karena ini kan kalimatnya book the flight, that flight. Ini ada book. Nggak bisa, ini nggak cocok. Kalau di sini masih dicoba di expand. Nah, kemudian akhirnya ternyata ada yang berhasil, yaitu berhasil yang mana? Berhasil yang dari jalur ini, yang jalur yang ini SVP, akhirnya berhasil book that flight ya, top down dari S ditelusuri tadi dari macam-macam. Nah, ini yang berhasil itu adalah dari seperti yang searching tadi dicoba-coba di sini. Nah, ini coba-coba dengan cara coba-coba ini, kemudian didapatkan yang ini berhasil. Dapatkan book that flight dengan didapatkan pohon seperti ini. Meskipun seperti tadi disampaikan bahwa mungkin aja berhasil dengan menggunakan atau dihasilkan melalui struktur pohon yang lain bisa juga. Kemudian bottom up parsing ya, dimulai dari awal, dari bawah, dari datanya, data driven.
Jadi berawal dari data. Ada kalimat yang dipars, kalimat yang diurai menjadi daftar awal goal, yaitu sentence ke atas sampai ke satu titik yang atas tadi itu S. Kemudian lakukan proses mencocokkan dari goal list, aturan produksi, grammar, cari-cari-cari yang dari apa yang bagian kanan diganti ke yang bagian kiri, RHS diganti dengan LHS, terus sampai karena mengapa seperti itu? Karena S itu kan di bagian kiri, ini kan S kan di bagian kiri, ya kan? Jadi harus di apa? Dan ini biasanya kan ya menguraikan. Ini kan cari yang S sampai sampai ke bisa nggak sampai ke S. Nah, proses parsing, proses penguraian ini selesai. Kalau di bagian atasnya itu hanya berisi simbol S itu. Bottom up, ya. Jika terdapat beberapa RHS yang right hand side, yang bagian kanannya itu yang sesuai dengan goal list, maka dipilih salah satunya. Ya. Jadi yang kalau di bagian kanannya ada beberapa yang sesuai, bisa dipilih salah satunya. Misalkan di sini ada yang sesuai, ada misalkan apa yang sama dulu. Nah, yang sesuai, misalkan yang sama kanannya, di sini ada yang sama kanannya ya. Nggak ada, kalau sama kanannya bisa cari aja yang sesuai, nanti yang bagian kirinya apa. Ya, kemudian ya, metode standar yang umum digunakan adalah untuk bottom up ini adalah geser, ya, shift, geser, kurangin. Kurang itu maksudnya ke atas, makin ke atas kan makin sedikit pohonnya, semakin kecil. Ya. Nah, ini bottom up, melakukan proses reduce sebuah string hingga ke start yang dari terminal ke dicari yang kiri-kiri-kirinya terus ya. Jadi ada ini rule ya, kemudian dicari yang replace yang kirinya dari ini A ke kita, nanti ini di replace kirinya. Jadi contohnya misalkan di sini misalkan kalau beta ini ada apa beberapa, kemudian diubah ke A. Jadi ini karena sebelah kirinya itu A, B, diubah jadi beta, diubah di A, beta itu misalkan ada beberapa. Misalkan verb phrase dengan vokal minor. Apa. Nah, ini shift itu adalah menggeser. Ini untuk ini aja, untuk apa prosesnya. Ya, ini adalah dari bawah ke atas. Geser tanda merah ini untuk menandakan ya, untuk menandakan yaitu kita yang buat atau secara otomatis pointer di komputer, artinya algoritmanya seperti itu, satu posisi ke arah kanan, geser ke kanan terus, artinya seperti menggeser kalau kita ini kalimat dari kiri ke kanan ya. Nah, dari kiri ke kanan seperti kita membaca kalimat kan dari kiri ke kanan di kemudian di ini kan dicoba-coba terus sampai ke arah paling kanan ya, digeser dari arah apa seperti ini misalkan. Nah, dari seperti ini itu adalah bahasa komputer misalkan, bukan bahasa manusia. Kalau bahasa manusia saya pergi ke pasar atau apa gitu, naik kali ini E plus kurung in apa gitu, ini bukan bahasa manusia tapi sama aja, bukan bahasa manusia itu bahasa pemrograman sama aja. Ini adalah digeser. Nah, ini contohnya sebuah aturan produksinya seperti ini. Nah, misalkan ada kita sampai misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada aturan seperti ini. Ya, ada aturan seperti ini. Yang T itu adalah E plus ini. Nah, oleh karena itu yang E plus kurung buka E
Ya, plus. Ya. Kemudian ini ada ini ada seperti ini, kemudian yang apa yang itu, yang di sini ya. Dari E plus ini dan seterusnya sampai sini, ini sampai sini ya, yang di garis bawah ini ya. Yang garis bawah ini kan seperti ini ya, bagian kanan. Nah, karena ini bisa digantikan yang T, ini gantikan T, yang garis bawah ini digantikan yang T. Ini adalah yang untuk reduce-nya, mengurangin. Artinya bagian kanan itu biasanya kan lebih banyak daripada bagian kiri. Nah, itu seperti itu. Nah, ini contohnya kalimatnya seperti ini. Statement-nya adalah seperti ini. Ini statement-nya. Ini bukan bahasa manusia. Tapi ya bukan bahasa komputer juga saya kira, tapi untuk menggambarkan aja. Kalau ada in satu kata plus di satu sebagai satu token, satu token, satu token, satu token, satu token, satu token, token. Nah, ini bagaimana yang tadinya ini ada seperti ini. Kemudian ada shift ya. Shift-nya merah-merahnya ini. Nah, kemudian apa? I apa? Ini adalah in itu kan bisa digantikan e. Ini kan adalah bacanya kan ini e plus kurung buka e kurung tutup atau, ini kan atau berarti e bisa juga ke in. In itu kemudian bisa digantikan e. Berarti artinya in ini ganti e. Dan seterusnya ini geser-geser sini dan shift dan reduce. Red itu maksudnya reduce. Reduce, shift, reduce, shift dan seterusnya sampai kita sampai ke sini. Ya, red itu reduce maksudnya, shift itu adalah shift ke kanan, 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 kanan. Sehingga kita artinya bergeraknya dari sini, 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 sini. Ya. Ya, ini latihan untuk bottom up parsing ya, dari bawah ke atas. Kita mempunyai grammar dan leksikon seperti ini. Saya kira mungkin bisa dicoba sendiri aja ya. Ya, kemudian top down dan bottom up ya, saya kira masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya, punya plus minusnya ya. Ya, kalau di yang saya tunjukkan tadi sebenarnya tidak di shift-shift dari kiri ke kanan juga ya, tapi dari justru dari kanan ke kiri, ya, saya kira sama saja ya. Ya, ini saya kira seperti yang tadi itu, apa yang dimaksud dengan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kemudian tadi adalah grammar. Ya, ada grammar, ada leksikon tadi. Ada grammar, ada leksikon, ada grammarnya misalnya grammar atau dan leksikon. Ya, ini ada grammar, konteks free grammar adalah seperti ini tadi. Ya. Kemudian ada pengembangannya supaya lebih fleksibel, artinya supaya nanti kemungkinan probabilitasnya sebuah kalimat itu bagaimana tidak hanya iya dan tidak, benar atau tidak, tapi ini ada probabilitasnya per rule. Kalau S ya, ya kalau S di sini ada S di sini ada S di sini. Nah, S di sini, S di sini, S di sini menjadi apa? Menjadi NP per VP bisa, menjadi AUX NP VP bisa, menjadi VP bisa. Nah, di sini ada probabilitasnya. S menjadi NP VP 80%, kebanyakan seperti itu. Kalimat itu kebanyakan, misalkan kalimat itu kebanyakan terdiri dari noun phrase dan verb phrase 80%. Tapi juga ada juga kalimat yang ada aux-nya juga, tapi 15%. Ada juga yang verb aja kalimat itu isinya, verb phrase, itu 5%. Nah, demikian juga untuk NP, 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 NP. Nah, NP, 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 NP ini, ada yang seperti ini, determinan dan nominal, ini ada 20%, 35%, ya, kemudian ini adalah 40%, jadi 100%.
Kalau tadi kan nggak ada probabilitasnya ini dan seterusnya, seterusnya. Seperti halnya di sini, noun itu kebanyakan flight. Di sini juga noun, noun, noun. Ini adalah book ini. Dari datanya, misalkan dilihat dari datanya. Persen-persen ini misalkan dari data atau dari cara lain mendapatkannya. Nah, kemudian ya, seperti di sini misalkan di sini ada kalimat can you book TWA flight? Can you book TWA flight? Nah, ini sama dua-duanya besar, tapi probabilitas mana yang lebih tinggi? Nah, ini didapatkan dengan di ini apa dengan probabilitas tadi dikali-kali-kali-kalikan itu ya. Ya, jadi apa dengan tahu probabilitasnya kita seperti misalkan dan di sini kalau ini kan AUX sama NP kan sama. Nah, kalau di sini yang bedanya kan misalkan VP. VP itu di sini V, NP, NP ini adalah 0,5, 0,05. Tapi kalau VP jadi V dan NP, VP, V dan NP, ini V dan NP itu 40%, misalkan seperti itu. Nah, apa, artinya lebih dari sisi di sininya lebih besar yang ini. Seperti itu misalkan. Ya, ya kemudian kita lanjutkan. Maaf sebentar ya. Nanti lagi. Oh ya, dah. Ya, kemudian ada ambiguitas ya. Ambiguitas di struktur terjadi di sebuah grammar ya dari hasil parse dari sebuah kalimat ya. Itu kita bisa lihat ada konstituennya itu bisa ini apa? Dipasangkan di lebih dari satu posisi di pohon sparse. Ya. Jadi attachment-nya, yaitu konstituennya bisa dipasangkan bisa di lebih dari satu pohon parsing pohon yang tadi seperti contohnya adalah dengan with chopsticks tadi ini bisa dipasangkan di lebih dari satu pohon parsing yang tadi ada bisa macam-macam pohonnya. Jadi ada di mana? Atau coordinating ambiguity di sini terjadi kalau himpunan frasenya yang berbeda bisa digabungkan menjadi gabungan ya. Seperti contohnya di sini ada ini ya apa ada contohnya di sini. Sini ya. Ya mungkin sebentar nanti saya cek ya ini contohnya. Memang begitu jelas ya. Oke, kemudian kita lihat juga ambiguitas yang level kata. Ambiguitas yang level lokal, ambiguitas yang level lokal itu misalkan book, book itu noun atau verb, yang benernya mana? Dua-duanya benar ya. Jadi book itu bisa noun, book itu bisa verb, ya. Ya book itu buku, bisa booking, misalkan gitu. Jadi dua-duanya benar. Artinya ambiguitas bisa sebuah kata bisa mempunyai lebih dari satu pos, artinya ini adalah seperti sense-nya, pengertian katanya, ambiguitas di lokalnya, bukan di strukturnya.
struktur grammar yang tadi. Nah, kemudian ada efek dari ambiguitas yang membuat pencarian semakin rumit, ya. Solusinya dengan backtracking, ya. Jadi kalau kita misalkan aku mengekspan, tadi ada contoh mengekspan, kita kalau dari top down misalkan ke bawah, ke bawah, ke bawah, diekspan di menggunakan tool yang berbeda, kemudian mengeksplor satu state setiap, setiap waktu. Nah, kemudian kita perlu backtrack, kita perlu searchingnya itu perlu backtrack, backtrack, ya, untuk dicari kemudian strukturnya yang lain. Atau kemudian juga, nah, yang akan kita pelajari sekarang apa yang disebut algoritma yang untuk konstituen ini, di mana kita menggunakan sebuah tabel, ya, tabel yang tabel itu menyimpan konstituen-konstituen, menyimpan frase-frase saat proses parsing, proses penguraian atau proses parsing. Ini salah satunya adalah algoritma CKY, yaitu nama orang. Nama orang yang membuat algoritma ini, ya. Suatu algoritma yang sudah cukup lama dan relatif dasar. Ya, algoritma ini sama seperti yang filter itu, yang itu menggunakan dynamic programming, artinya perulangan-perulangan, ya, yang bottom up, artinya dari bawah, dan perulangan-perulangan. Ya, kemudian versi standar bisa dijalankan pada CFG, ya, dalam bentuk normal, yang artinya sebelah kanan itu nyabangnya hanya dua aja, nyabangnya hanya dua di sini. Kalau bentuknya belum normal, artinya dinormalkan dulu. Ya. Kalau bentuk belum normal itu maksudnya di kanannya itu lebih dari satu, dua, lebih dari dua, itu diduakan atau di satu, dua atau satu seperti ini. Jadi apa? Kalau belum normal, dinormalkan dulu, artinya diduakan dulu dan itu relatif sederhana juga. Yang karena kita di CKY ini nanti menggunakan tabel, yang tabel itu menyimpan konstituen-konstituen dengan cara yang kita bisa dengan CNF, dengan cara yang kanannya itu dua. Kemudian, ya, karena matriksnya itu adalah dua dimensi tabel, yaitu ada sebelah apa, vertikal dan horizontal, kalau digambarkan seperti itu. Jadi bisa digambarkan vertikal horizontal atau punya dua dimensi, ya. Kalau di sini nanti menggunakan vertikal dan horizontal untuk representasi pohon. Nah, ini alasan mengapa harus CNF, mengapa harus NF, maksudnya yang kanannya itu dua. Nah, kemudian nanti kita mempunyai tabel, yang tabel itu separuh, tabel separuh, ya, tabel separuh, ya, segitiga, artinya tabelnya di nanti akan kita lihat bentuknya. Nah, nanti kemudian diisi konstituen-konstituen di dalam kotak-kotak isi atau di sel tabel tersebut. Dan yang paling atas, di ujungnya, sel yang paling ujung, di paling atas, pojok, nanti kita lihat, itu adalah nanti adalah yang statement, kemudian dilakukan dari bawah ke atas. Bawah itu maksudnya seperti pohon tadi, bawah itu adalah itu, apa? Bawah itu adalah kata-kata. Misalkan contohnya grammar seperti ini. Ini itu grammar sederhana, ya. Ini tidak kata-kata, harusnya misalkan S sentence, kemudian ini kata atau frase, 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 frase. Ini adalah leksikon, leksikon yang kecil, ini huruf kecil, ini leksikon. Atau kata-kata atau token-token yang besar-besar ini adalah non-terminal. Huruf kapital ini non-terminal. Nah, ini contoh sederhana yang bukan bahasa komputer, bukan bahasa manusia, tapi contoh sederhana saja. Kemudian misalkan ada string, ada misalkan kalau bahasa manusia kata-kata, kata, B itu kata apa, A itu kata apa, gitu, ya. Cuman dua aja. Ini ada cuman leksikonnya cuman dua juga, A, B. Non terminalnya juga punya cuma tiga aja, A, B, dan C. Dan rule-nya hanya empat ini aja. Nah, ini misalkan ada B, A, A, B, A. Ini mau dicek
menggunakan CKY, algoritma CKY. Ya, algoritma CKY itu adalah menggunakan tabel, yaitu tabel itu dua dimensi yang bottom up. Ya, kita berbicara bottom up sih. Jadi berbicara parsing, berbicara menguraikan, berbicara membuat pohon. Ya, membuat pohon itu artinya apa juga adalah apakah benar atau tidak ya ininya. Ini adalah tabelnya itu masih tabel itu adalah seperti ini. Ya. Tabel yang tadi itu separuh itu maksudnya itu adalah separuh kita punya separuh seperti ini. Nah di sini adalah B A B B A ya. Di sini kita lihat menggunakan grammar ini. Ya, ini udah normal form ya. Ini udah normal form karena ini dua-dua. Kalau B, ini B, leksikon B, ini B, itu adalah B ini. Jadi ini sekali lagi ingat-ingat yang tegak lurus itu artinya or atau B. Nah ini B itu adalah B besar. B kecil, leksikon B itu adalah non-terminal B. Tapi kalau non-terminal yang B gede-gede ini adalah frase. Misalkan contohnya tadi adalah frase. Jadi B in B. Kalau A yang kecil, yang misalkan kata apa itu A itu adalah bisa A bisa C, bisa A bisa C ya, bisa A bisa C ini adalah ini A atau himpunan inilah A atau C ya, dibolak-balik C A C kalau salah kalau ini karena ini himpunan bukan urutannya. Kemudian ini sama A itu adalah A C, B itu sama B, A itu adalah A C. Jadi seperti ini kita mengisi sel-sel ini diisi, semua diisi sel-sel ini diisi sampai di sini. Yang nanti di sini mengandung S atau tidak. Ya, kalau mengandung S berarti recognition itu adalah sintaks benar. Tapi kalau tidak mengandung S berarti sintaks error. Ini sintaks error. Sintaks error terhadap grammar ini, ya. Syntax error terhadap grammar ini. Tapi kalau di sini mengandung S, ya karena kita startnya itu S, start of sentence itu S. Nah ini maka syntaxnya benar ya. Nah kemudian kita mengisinya dengan cara yang tadi itu, yang untuk yang paling bawah ini, yang garis paling bawah. Bentar, bisa. Ya oke, okay. Kemudian lanjutkan lagi. Lanjutkan di sini ya. Di sini itu adalah dari B di sini dan B dan A ya. B dan A ya. B dan A. B itu adalah B kecil, ini adalah B. Ya. B kecil adalah B saja. A ini adalah AC. B AC. Nah, ini bisa dijadikan BA AC ya. BA ini adalah BA ya, BA dicari BA di mana di sini harus urut ya, bukan nggak boleh BA sama AC di bolak-balik nggak boleh ya, karena ini adalah urutan. Kalau di sini nggak urut nggak apa-apa, kalau yang dikurungin gini ya, tapi kalau di sini harus urut BA ya. BA di sini ada A ya. Oke, dari A ini. Kemudian AB ini bukan apa? BC ya, ini BC ya. BC ini S. Jadi S, A atau A, S di sini. Kemudian ini kan pohon yang dua ini. Nah, kemudian di sini juga ini adalah yang ke sini yang terdiri dari ini A dan B, AC dan AC. Maka didapatkan seperti ini terus sampai ke sini. Nah kemudian kalau di sini ya ini itu adalah B yang bawahnya yang ini adalah B. Kalau kita ngisi ke sini ini B. Nah kemudian dan A A ya B A A ya
B itu apa? B itu ini. Kalau di kiri kan, ya, B yang di sini ya, B di sini, ini adalah ini. Kemudian AA, AA itu apa? B di sini. Atau BA, ya. BA itu apa? SA, yang tadi kan BA, SA. Kemudian A ini, AC, ya, saya ulangi. Yang kalau di sini ya, kalau di sini itu adalah dari ini, itu dari BAA, ya, ini. Dari BAA di sini itu bisa dari B kemudian ditambah atau diunionkan dengan AA ya. BAA itu artinya B itu adalah ini AA seperti tadi AA ini kalau di kemudian inilah ini karena AA itu kan ini B jadi B dengan B atau ya atau yang tadi BAA atau BA ya yang ini plus A ini ya kemudian didapatkan yang ini jadi ini B dengan B ini D ya B ini B dengan B ini karena B ulang lagi ini B AA di sini adalah BAA ya. Nah, B-nya ini adalah B ini adalah ini. Kemudian AA jadi B ini kan, ini adalah B ini. Ya. Atau maksudnya bukan atau tapi ditambahkan juga atau diunionkan juga maksudnya di sini kan supaya himpunannya ditambah lagi diunionkan dengan BA ya. BA itu apa? SA. BA, SA, tambah A, A itu AC, SA dengan AC, iya. Kemudian jadinya BB, ini BB, kemudian ini dengan ini, itu adalah SA, atau SC, atau AA, atau AC, iya. Nah ini diperiksa di sini dilihat BB, nggak ada BB, SA, ini SA. Nggak ada SA. SC. Nggak ada SC. AA. Nggak ada AA. AC. Nggak ada AC. Nah, ini nggak ada di sini. Himpunan kosong. Nggak ada di sini. Nah, kemudian dicari lagi yang untuk di sini sama seperti tadi. Ini itu adalah ABB. ABB itu bisa harus dibagi menjadi dua. A dan B, A dan AB, atau AB, EAA, dan B. Kalau A dan AB, A itu maksudnya ini, dinaikkan. AB itu adalah ini, sehingga didapatkan, akhirnya didapatkan B, dan seterusnya, seterusnya. Demikian juga di sini. Kalau di sini itu adalah A dan AB, atau ya apa B dan AAB ya betul ya kemudian atau B dan BAA ya nah kemudian didapatkan yang di sini dan seterusnya sampai akhirnya didapatkan yang di sini ini artinya sebenarnya adalah dari BAABA ya, yang dibangun dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Yang tadi kan kalau di sini ini tok, ini tok, ini tok. Kalau di sini B dan A, ini A dan A, ini A dan B, ini B dan A, ini B dan A dan A, ini kan. Ini B dari A dan B, ini A, B, A. Kemudian ini adalah B A A B ini A A B A ya ini semuanya artinya membangun ini atau mendapatkan ini himpunan non-terminal ini dilihat kemudian apakah ada C-nya atau tidak nah kemudian ternyata mengandung C S maksudnya S mengandung S atau tidak kalau mengandung S artinya itu
bahasa yang dikenali sebagai grammar. Jadi grammarnya benar. Apa ini BA itu diterima grammarnya. Jadi sintaks benar, bukan sintaks error misalkan gitu. Ya seperti itu. Ini ada kompleksitas waktunya, ada n jumlahnya tadi, tokennya, ya, kompleksitas waktunya adalah n tangga 3, kemudian kompleksitas ruangnya yang dibutuhkan tadi, sel-sel-sel tadi, n tangga 2. Kemudian grammar, tadi kan disebut grammar, ada grammar, grammar, grammar gitu kan ya. Grammar itu contohnya seperti ini, grammar, ya. Yang grammar yang sederhana, nah grammar itu dari mana? Nah grammar itu ya bisa didefinisikan oleh ahli. Ya bahwa ya ahli itu bagaimana ya, seperti contohnya yang ini tadi. Nah ini oleh ahli, ini oleh orang bahasa ya, oleh orang bahasa yang mendefinisikan mana contohnya yang beda. Nah ini bahwa kalau ini frase ya, kalau S ya dan S-nya S, kalau S kita standar ya, kalau S itu adalah NP sama VP ya. Ini bahwa frase adjektival itu adalah apa, bahwa frase noun itu apa, ini ahli, oleh ahli yang ini untuk yang dicoba oleh dari bahasa Indonesia, struktur konvensi untuk bahasa Indonesia seperti itu. Jadi di sini oleh grammar tadi, oleh ahli, atau bisa dibangun dari korpus yang berlabel ya, dari korpus yang berlabel, korpus yang ada label-labelnya, korpus yang ada pohon-pohonnya ya, berlabel itu maksudnya udah jadi pohon atau ya jadi benar jadi pohon ya. Nah kemudian dibangun grammarnya ya, saya kira mungkin seperti itu untuk yang kemudian sekilas nanti ini yang berkaitan dengan codingnya. Nanti codingnya saya sampaikan juga. Ini adalah untuk tutorialnya bagaimana ada parser konstituensi kita menggunakan NLTK, menggunakan library NLTK ya. Jadi nltk.org ini ada bukunya juga, nltk.org ini ada bukunya juga, buku yang gratisnya ya. Ya. Ini ada nltk.org / book, ini buku-bukunya, termasuk di sini ada misalkan sentence-nya, analisis sentence structure-nya. Ya, ada, dan ada ya ambiguity di sini. Enggak ada kang lain. Ya, ini ada ambiguity yang ada di mana-mana, kelihatan ada ambiguity di beberapa teman. Ini ada menggunakan NLTK ya. Dan ini ada contoh-contoh programnya, ada struktur konstituen. Ada unsur konstituennya. Ya, kemudian kita bisa lihat
dan ini ada, nah bisa bisa dipelajari juga di sini konteks free grammar. Ya, kemudian ada ini ada demo di sini. Ini ada program-programnya, kita bisa membuat grammar sendiri. Kita buat secara rekursif untuk parsing ini. Nah, kemudian ini yang seperti tadi ada dicoba dari atas ke bawah, bawah. Kemudian ini ada langkah-langkahnya. Ya, yang menggunakan NLTK di sini. Dan ini ada apa? Menggunakan apa disebut dengan WFST. Ya, ini ada contoh WFST ini. Contohnya ada keterangan-keterangan. Nah, ini kemudian dependensi yang akan kita pelajari insya Allah nanti di minggu depan, dependensi. Nah, kita sampai di konstituensi. Ini juga sudah disediakan ya. Diambilkan juga dari sini. Kita menggunakan NLTK ya, NLTK. Kemudian kita menggunakan parser yang sudah disediakan oleh NLTK. Ya, yaitu Viterbi parser artinya, karena menggunakan dynamic programming interface seperti yang kita sudah pelajari di minggu lalu. Ini misalkan ada contoh konteks free grammar-nya ya. Kemudian ada kalimatnya ya. Kalimatnya kemudian di split kalimatnya ini, kemudian tree yang dihasilkan dari grammar dan itu kalimat tersebut. John saw a man with a telescope. Yang ini adalah bisa ambigu ya. Ini bisa ambigu. Nah, kemudian ini dihasilkan juga bahwa pokoknya itu bisa lebih dari satu yang dihasilkan. Ini pokoknya bisa lebih dari satu bahwa kita melihat John melihat memandang orang itu dengan teleskop, yang dengan teleskop itu John atau orang itu. Kalau ini, oh ini ada dua ya, di sini ada ini ada S, ini juga S. Nah, kalau di sini adalah melihatnya dengan teleskop John-nya. Kalau di sini man-nya yang dia megang teleskop. Ini contoh, kemudian ada shift reduce, contoh parsing dengan shift reduce. Ini adalah contohnya yang John saw a man with a telescope tadi. Kemudian apakah memenuhi CNF atau tidak? Nah, apakah sudah normal atau tidak? Itu artinya apakah bagian kanannya itu ada dua ya? Nah, kemudian ya ternyata di sini error ya, error tidak memenuhi misalkan gitu ya. Nah, kemudian ini tambahkan kata i ya, kata i di sini, ininya adalah leksikonnya karena tadi ada i di sini tapi i-nya itu ternyata belum diakomodir dengan i. Nah, kemudian dicoba dijalankan ya. I saw a man with a telescope. Ini seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan data di sini. Nah, example di sini yang kita ambilkan dari sini. Ini saya ambilkan dari ini ya, cat.ru. Nah, jadi ada filenya, nanti saya sampaikan juga. Ini bisa disimpan di Google Drive ya, kita bisa mount atau connect dari Google Drive. Caranya gampang, tinggal ini di folder kita di mana di Google Drive, kemudian nanti dimintakan ini kodenya, nanti waktu diklik kita dapatkan itunya, dapatkan intinya kita bisa mengambil dari file di Google Drive
Nah, kemudian contoh kalau menggunakan probabilistik ini. Contoh menggunakan probabilistik ya. Di sini contoh menggunakan probabilistik di mana kemudian ini ada probabilistiknya 0,0,0,0,0, yang kita tentukan probabilistiknya kita tentukan ya. Ya. Kemudian di pars, coba di pars kalimat ribuan monyet amankan pesta. Ya. Ribuan monyet amankan pesta, kemudian didapatkan 1, 2, 3, 4. Ya. 4. Ada 4 pohon dari kalimat yang sama. Kemudian dicari ini, bro, ini adalah apa yang probabilitasnya paling tinggi dipakai di sini. Ya, ini di proses lagi ini mulai digambarkan pakai gambar visualnya di sini. Bisa gambarkan di sini. Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi dan misalnya juga dilihat yang tadi itu saya nah di sini yang di buku ini buku buku nltk.org /book di chapter 8. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, ini adalah oh ya. Saya Pak. Ya, silakan. Saya masih nggak ngerti pas bagian algoritma CKY-nya bagian prosesnya. Oh iya. Ya. Saya ya. Ngerti pas bagian ini apa sih mas pas tabel bagian paling bawah, tapi yang kedua di atas yang SA B, S, C, S, A itu nggak begitu ngerti. Oh iya, iya. Yang saya perlihatkan lagi ya. Ya, mungkin sebelum saya menjawab di sini, saya akan menyampaikan yang lain lagi. Parsing di sini menggunakan satu contoh yang paling sederhana, yaitu salah satu yang sederhana yaitu CKY. Di mana sebenarnya bisa juga kita menggunakan neural fish, ya. Menggunakan deep learning. Saya juga ini adalah konsep dasarnya adalah seperti ini. Meskipun artinya kalau menggunakan deep learning kita tidak terlalu ada katakanlah detail di dalamnya. Tapi coba kita balik lagi ke ini ya, ke CKY lagi. Ya, jadi CKY itu sebelum saya ke sini ya. CKY ini di sini juga ada ya di yang di sini tidak sama persis ininya. Atau saya bisa membantu juga di Natali ini yang sudah disebutkan di sini di depan sini. Di sini ya Natali ini ya. Ini adalah yang ini. Ini adalah CKY juga. Ini representasinya nggak sama persis untuk menunjukkan aja ya. Representasinya nggak sama persis, tapi sebenarnya intinya sama. Kemudian di, ada juga di yang sangat populer ya di ini ya di sebentar saya cari oke. Ada juga di sini presentasinya tidak sama persis, tetapi intinya sebenarnya sama. Pak, permisi, mungkin saya bisa bantu jelasin dan juga takutnya pengertian saya salah, saya boleh itu Pak. Oh, boleh. Atau sebentar, sebelum dijelasin, saya mau lihat dulu yang ini satu versi lagi ya, sebentar ya. Oh iya, terima kasih ya. Oke. Ini apa saya lihat satu versinya lagi.
Nah ini, nah ini juga CKY yang intinya adalah gambarkannya seperti ini, ya kan setengah tabel ya, sama setengah tabel di sini. Ini artinya bahwa yang di sini, ya di sini itulah dari bawah dua ini. Di sini dari bawah dua ini. Dua bawah ini maksudnya ini dan ini. Ini dari ini dan ini. Ini dari ini dan ini. Kemudian ini dari dua ini. Dua ini maksudnya kan dari ini, dari bawahnya ini semua. Ini dari dua ini. Dua ini artinya kan dari bawahnya ini semua. Dari ini, dari dua ini. Ini artinya kan dari, ini kan dari, ya dari sini, artinya kalau ini dari semuanya. Nah ini untuk penggambaran ini ya. Kemudian artinya mungkin kadang lebih enak seperti ini, atau kadang lebih enak dari itu, atau yang ini tadi. Nah ini. Nah ini juga sebenarnya book. Itu di sini book. The Flight Through Chicago. Ya. Sebelum nanti dijelaskan oleh teman kalian, mudah-mudahan jadi lebih jelas lagi. Saya akan coba memperlihatkan sekilas yang ini, mudah-mudahan dari sudut pandang yang agak berbeda, diharapkan bisa cukup jelas ya. Oke, ini adalah kalimatnya book the flight through Chicago. Nah ini adalah grammarnya. Nah ini book, ini juga adalah gampangnya juga ya. Book ini adalah noun dan verb ya, seperti tadi bahwa ada book, book, book itu bisa noun bisa verb di leksikon. Kemudian the itu adalah determiner ya kan. Kemudian flight itu di leksikon, flight itu adalah noun dan seterusnya, seterusnya ini ada yang satu, 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 ada yang dua. Nah kemudian ini juga dari sini dari kemudian dari leksikon di ke grammarkan di sini, nah, book itu bisa kemudian ada nominal atau phrase, jadi phrase, non phrase ya dari sini. Nah kemudian ini ke sini, yang ini dan sini ke sini. Nah kemudian, nah yang prosesnya itu adalah dari sini. Nah ini dicari ini dengan ini di apa gabungan antara dua ini ternyata nggak ada sebelah kiri itu nggak ada yang gabungan non-determiner, non-determiner nggak ada, non-determiner nggak ada, verb determiner, verb determiner nggak ada, s determiner nggak ada, s determiner, nominal determiner nggak ada, vp determiner nggak ada, dan seterusnya artinya ini himpunan kosong, ini determiner noun, determiner noun enggak ada, dan determiner ada, ini determiner yang nominal, determiner dan nominal yang bawah ini. Kalau determiner noun enggak ada, determiner nominal ada, np. Kemudian yang di sini noun preposition, noun preposition enggak ada, nominal preposition enggak ada, preposition kemudian prop n, preposition diikuti prop n, preposition diikuti nggak ada, preposition diikuti np ada pp dan seterusnya. Nah ini kita ke sini, kemudian ke isi ke sini dan seterusnya. Dimana kalau ini adalah di sini, kalau ini itu adalah kita lihat intinya adalah ke sini seperti tadi itu, ke sini itu artinya dari sini dan sini. Kalau ini dan ini kan direpresentasikan ke sini. Ini dan sini direpresentasikan ke sini. Demikian juga ini. Ini itu adalah intinya adalah kita ingin ngecek ini. Jadi kalau ini atau kalau ini ngecek ini, ini ngecek ini, ini ngecek ini, ini ngecek ini. Ini itu maksudnya book ya. Sini itu maksudnya book. Ini itu maksudnya the. Ini cuma ditulisnya booknya, mungkin di sini book, the, flight, through Chicago atau ditaruh di sini sebenarnya. Kemudian ya kemudian adalah kita ingin nyari yang di sini sebenarnya. Kita ingin nyari yang di sini. Sini itu maksudnya adalah
karena semuanya semua ini. Sehingga cari yang semuanya di sini dengan cara melalui sedikit demi sedikit dua bawah dan seterusnya. Ya, jadi penggambarannya bisa seperti ini, kemudian bisa penggambarannya bisa seperti ini, dan penggambarannya bisa seperti yang di slide kita. Sebenarnya intinya sama, tujuannya adalah kita ingin mencari semuanya ini, satu kalimat ini anggap saja kalimat, yang apakah memenuhi atau tidak. Ya mungkin kalau dijelaskan dengan bahasa yang lain, mungkin yang lebih sudut pandangnya berbeda, atau ini mungkin lebih jelas lagi ya. Silakan mungkin siapa tadi ingin menyampaikan, silakan. Mau pakai slide ini atau punya slide sendiri? Sama sih pas slide-nya, cuman ini aja ya. Ini nunjuk-nunjuknya ini gimana? Kalau saya nanti nggak bisa nunjuk-nunjuknya pointernya. Oh iya, saya share. Share-nya ada apa ya? Nanti saya nggak bisa nunjuk-nunjukin. Makasih sebelumnya ya Mas ya. Oh iya Pak, saya juga mau itu sih Pak, takutnya saya salah gitu kan. Jadi minta dikoreksi juga. Ini. Nah, jadi kalau yang saya tangkap itu belum muncul. Oh, belum ya. Bisa nggak ya? Bisa ada tombol present now kan? Ada ya? Ada. Sekarang udah ada, Pak? Belum. Yang lain gimana? Belum. Hampir ya, udah. Nah, ya. Kalau ini tuh yang baris paling bawah itu kan udah tahu ya dapatnya dari soalnya. Kayak misalnya B, A, A, B, A itu berarti B dari sini, berarti taruh di sini. A itu kan ada dua, A dan C, maka dia taruh di sini, AC, B-nya di sini, dan ini juga AC. Nah, lalu cara dapat yang pertama ini, yang SA, jadi ya? Yang SA itu, dia itu menggunakan dua ini gitu. Kalau saya sih nyebutnya mungkin dikalikan substitusi gitu, jadi B dengan AC. Jadi BA dengan BC. Nah, udah ada BA dan BC ini, terus periksa di satuan produksi mana yang RHS-nya BA atau BC. Nah, jadi cari yang ada BA dan BC. Ini kan BA. Nah, ini ada BC. Nah, jadi makanya ditaruhnya S, A gitu. Mungkin kalau A, S juga bisa kali ya, Pak? Atau iya, sama aja. Sama aja. Nah, sama. Berarti ini juga sama. Ini tuh berarti AC dengan AC. Nah, AC dengan AC itu dikali substitusi lagi. AC kali AC. Berarti kan ada AA, yang AC. Yang mana? Yang ini, AC dengan AC. Oh, iya. Berarti ini jadi ada AA, terus AC, CA, dan CC. Nah, kan terus kita cari lagi ininya RHS-nya yang ada AA, AC, CA atau CC yang mana aja. Nah, kalau di sini yang ada itu CC. Maka ditulis di atasnya ini jadi B. Nah, betul B. Nah, kalau ini sama juga, jadi AC dikali dengan B. Bukan dikali sih harusnya ya, cuman apa gini. Misalnya dikali Iya. Nah, sama juga sih kayaknya. Jadi hasilnya AB dan CB. Nah, yang ada AB atau CB itu S dan C gitu. AB atau CB ya? AB atau C. Pakai slide saya dulu karena ini nggak di copy lagi grammarnya. Jadi bolak-balik, saya udah siap copy grammarnya. Saya biar nggak usah bolak-balik, nanti coba Mama Sultan bisa jelasin lagi, tapi pakai slide saya yang nggak usah bolak-balik, grammarnya udah saya copy. Itu, maaf itu belum di-copy.
Oh iya, udah ada ininya. Iya, saya copy ini. Rumusnya. Ya, kayak susah bolak-balik. Ya. Yeah. Nah, ini kan mungkin dari sini coba yang ini aja yang ah, udah paham semua coba sambil Sultan mungkin SA ini kan ini saya udah copy di sini ya. Ah iya. Nah, iya. Ya, jadi SA itu dapatnya yeah. dari B kali AC gitu. Iya, B AC ya. Ini ya, B AC ini ya. Iya. Yeah. Nah, betul yang itu. B ini adalah ini. Iya. Ini adalah AC ini. Kenapa B AC? Karena di sini itu adalah yang mau dua ini. Mm-hmm. Ya, mungkin kalau di sini tujuan kita di sini yang paling atas karena kita ingin semuanya, tapi kembali satu demi satu. Nah, kemudian mungkin satu lagi atau dua lagi. Ya, kalau ini yang B, ini udah paham semua. Coba Sultan mungkin bisa nggak mungkin dan bahasanya. Oh iya, kalau itu tuh di sama juga kayak yang sebelumnya, jadi AC yeah, kali AC, yeah. AC kali AC itu kan ada AA. AC, yeah. CA sama CC. Nah kalau di terus kita cari di rumusnya yeah. itu ada nggak AC, AA, AC, CA atau CC? Nah okay. yang ada ini itu kan CC. Nah jadi CC itu yeah. ada di B. Yeah. Nah jadi kita taruh B gitu. Iya, yeah. ya jadi prinsipnya seperti yang dikatakan Sultan tadi ya bahwa kalau di sini ya yang ini sel ini yang akhirnya jadi B. Ini adalah dari A ini dan ini, ya ini dan ini. Ini apa? Yang A ini adalah AC. Yang ini apa? A itu adalah AC. Ini AC dengan AC, AC dengan AC. Ini A dengan AA. Ini AA nggak ada. AC di sini A diikuti C, nggak ada. Kemudian C diikuti C di sini. Ada jadi B ini B. Mm-hmm. Jelas ya saya kira ya. Kemudian juga ini sel ini kita ingin membangun dari bawah kan menuju ke sini. Nah ini itu adalah AB. AB A itu apa? A kecil AC ini. B ini apa? Adalah B ini. Jadi ini digabungkan jadi AB dan CB. A dikutip B dan C dikutip B. A dikutip B di sini cari. A dikutip B apa? S, ya kan? Jadi S ini, kemudian C diikuti B, ini C diikuti B mana? C diikuti B mana? Enggak. S, sebentar A, apa yang A B itu bisa S dan C. Dua-duanya, ya. Dua-duanya, oke. Jadi S. Jadi S C, soalnya. Dua-duanya ada AB. Betul, betul ya. Kemudian yang ini, mungkin yang agak nah, ini prinsipnya oh, iya, adalah kita dari B dan kalau, A dan A. Tiga. B itu mana? Ini. Ya. Kalau misalkan B union. Ya. B dan kemudian A, A. Kalau B itu adalah ini. Ya. Kemudian kalau AA, AA itu mana? AA. AA itu kan yang ini kan yang tadi, yang kita ngobrolin tadi, carikan tadi. A dan A kan jadi ini. Betul, Pak. Ya kan? Ini kan? AA. Ya. Kalau B ini. Ya. Artinya kalau B dan AA itu berarti BB. Ini BB. Oh. BB ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, kemudian bisa juga bukan B diikuti AA, tapi BA diikuti A. BA itu apa? BA, B kecil, A kecil. Ini kan? Yang tadi kita bicarakan yang pertama tadi. BA kan ini, SA. SA itu ini. BA, kemudian A. A kalau A itu mana? Ya, ini, AC. Jadi SA, SA ini munculnya dari sini. Karena BA, ini kan terkait lagi, yang ini adalah BAA. BA ini, kemudian A, itu adalah ini. Ya. Nah, ini adalah AC. SA itu dari BA. AC itu karena dari A ini. Kemudian jadi ini BB. Kalau ini dengan ini.
SA di subdivisinya, SA, ini SA, kemudian SC, dan ini S, ini C, kemudian ini A dengan A, kemudian A dengan C. Cari BB mana di sini? Nggak ada BB. SA, A, S diikuti A. Nggak ada S diikuti A. S diikuti C. Nggak ada S diikuti C. A diikuti A. Nggak ada A diikuti A. A diikuti C. A diikuti C, nggak ada. Berarti ini adalah himpunan kosong dituliskan seperti ini, atau kalau di Natali ini kosongin aja, nggak ada. Gitu. Kosongin. Ya, sekali lagi, intinya kita ingin mencari yang di sini. Menuju puncak di sini, menuju ke root di sini, dengan cara dicicil di sedikit demi sedikit, yang seperti tadi itu. Mungkin kalau dari sini udah paham, mungkin saya kira di sini udah paham ya. Ya, atau dilihat dari ini tadi, mana tadi ya? Contoh di sini, ya ini adalah dari ke sini dan dua, di dua, dua. Kemudian kalau di sini ya artinya dua ini itu artinya bisa ini dan ini itu bisa kombinasi yang tadi itu dari fish people fish bisa fish people sama fish atau fish sama people fish fish ini people fish itu adalah ini misalkan seperti itu ini ya jadi mungkin kalau di sini bisa lebih kepain juga ya gimana mungkin Sultan dan yang lain mungkin ada tambahan iya Pak udah ngerti Pak udah ngerti ya ngerti ya. Ya, mungkin kalau lebih enak lagi kalau misalkan nah, satu lagi Pak ini, ya. Satu lagi Pak ini kenapa labelnya itu B apa sih BB, SA, SC, A, AC itu sama dengan Y ya itu maksudnya gimana ya sebenarnya intinya yang ini ya yang seperti ini itu nggak ada apa ya mungkin intinya sebenarnya ini ya yang ini adalah kalau kita membuat sesuatu yang baru lagi sesuatu yang nama baru yang ini itu adalah nggak ada yang mungkin nggak usah pakai iya saja sih nggak apa-apa juga sih yang artinya y itu adalah himpunan ini oke. Himpunan terima kasih ya udah diingatin tadi saya nggak menerangkan tentang y. Ya mungkin sudah cukup jelas ya, termasuk di programnya tadi. Nah ini adalah dasar dari CKY. Dimana CKY ada lagi di extend lagi, diperbaiki lagi, termasuk di sini. Ini kalau menggunakan probabilitas, bagaimana ini ada penjelasannya. Dan, nah ini pakai probabilitas. Kalau tadi nggak pakai probabilitas, ini pakai probabilitas. Ini pakai probabilitas, probabilitas. Ini ada videonya juga, probabilitas. Misalkan ini udah ada di sini, ada semua probabilitas. Nah nanti sama seperti tadi, tapi ada dapat angka probabilitasnya juga sama seperti tadi. Ya, jadi kalau yang kalian ini apa ingin ini lagi apa ini dari video ini ya dari natural language processing ini juga ada ini ada parsing sampai kemudian nanti dependency ini di sini saya kasihkan saya sampaikan di Telegram yang sebenarnya dulu udah pernah tapi yang lain lagi tapi ini lengkap tapi dengan catatan ini tidak sampai ke deep learning sebenarnya ya tidak sampai ke neural network tapi neural network yang SLP itu speech language processing dan ada slide-slide-nya nah ini juga ada dari sini ada videonya yang video di YouTube-nya bebas, tapi apa kalau yang di sini ada, tapi yang unlist menurut saya yang unlist itu lebih enak ngurutnya. Ini ada yang unlist nih, YouTube channel-nya. Ini ada apa? Ya ada ini ya, nanti bisa dilihat. Ada YouTube channel-nya. Ini ada. Nah, ini lengkap termasuk sampai nanti yang dependensi. Meskipun tidak sama persis, tapi yang diterangkan, yang kita gunakan itu sebagian aja.
Ya mungkin seperti itu ya, silakan mungkin barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan, mengkari. Ya, mungkin kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa nanti kalau ada yang mau ditambahkan, komentari, ditanyakan, boleh silakan di Telegram kita diskusikan, termasuk ada tutorialnya dan di NLTK tadi yang ini juga saya ya ya saya kira seperti itu dan nanti ada tugas yang ini yang Jumat pekan depan kumpulkan gimana kalau nggak ada saya kira mungkin bisa kita tutup atau kalau ada lagi ya kalau nggak ada mungkin saya kita bisa tutup. Terima kasih sebelumnya kepada semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi, semoga kita lancar studi semuanya termasuk mata kuliah ini dan semoga kita sehat selalu fisik dan mental kita ya. Amin ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.